Kadaem. Oh, Apple. Oh, Kadaem, jangan tinggalkan anak-anakmu itu. Kasihan mereka sendirian di rumah. Apple, maafkan aku. Aku harus pergi. Aku lebih memilih dia daripada kamu. Ah, Kadaem, kau tega. Apple, maafkan aku. Aku memilih dia hanya untuk pekerjaan saja. Tidak lebih dari itu. Cukup! Hentikan sandiwara itu! Kau ingin hartanya, bukan? Aku tahu aku tidak semewah dia. Tapi cintaku ikhlas, Ben. Oh, April. Salah. Salah lain. Bohong! Bohong! Aku melihat kau bersama orang dari klan Uchiha itu sedang berjalan bersama di taman. Dekat Cafe Mars itu, kan? Oh, jadi karena dia kau memilih wanita lain daripada aku. Rumah, mobil, sepeda terbang, semua dari dia, Dan. Kau harusnya berterima kasih. Hah, tidak mungkin. Rumah ini kan kau yang membelikannya dengan uangku. Uangmu? Uangmu itu sudah direbut sama wanita yang kau pilih saat kau sedang bekerja. Apa? Tidak mungkin. Kau pasti bohong, kan? Enggak, ini gak mungkin. Mana ada aku berbohong? Enggak, kau pasti bohong, kan, Apple? Aku akan pergi dari sini. Kak Dan, kau tega! Dasar wanita pembohong! Ya, ada kucing. Setelah jalan 10 kaki dari rumah seketika, ada kucing terbang pakai beca yang akan menabrak Dan. Beruak. Tweet. Apa? Ya. Kok aku masih hidup? Tunggu dulu. Apple. Aku pergi duluan ya. Tolong jaga anak-anak kita. Apple. Maafkan aku. Tolong. Bertahanlah. Aku menangis. Membayangkan. Maafkan aku, Dan. Selamat tinggal. Apple. Makasih Apple sudah. Aduh, mantap sekali ini. Selesai.